Di rumah ibadah
selama masa pandemi. Dan kemudian kita tanda-tanda dengan bermohon kepada tim COVID-19 sesuai dengan tingkatan kita. Dan alhamdulillah tadi sekitar jam 9.10 pagi kita telah mendapatkan surat keterangan bahwa jemaah kita insyaallah bebas dari COVID-19 sehingga kita dibolehkan untuk melakukan kegiatan keagamaan di area rumah ibadah kita dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu, ini hendaknya kita syukuri dan insyaallah dengan mensyukuri ini Allah Subhanahu wa taala akan selalu menambahnya dengan lebih banyak lagi kesehatan dan berakhirnya insyaallah kita akan bisa melakukan ibadah kegiatan ibadah di rumah ibadah kita sebagaimana biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lebih cepat mengangkat wabah ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hendaknya selalu kita mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hinggai pada-pada ditambahi berkata Allah Taala. Hinggai pada-pada ditambahi takwa kita Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu keyakinan bahwa apa-apapun yang dibuat, apa-apapun yang dibuat, baik berupa musibah ataupun berupa nikmat, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini yakin inilah yang terbaik. Pasti dia dalam hikmah yang baik di dalamnya dengan apa yang terjadi. Kullu yusibana illa ma kataba Allah lana. Katakanlah anda lihat diam-diam apa-apa bagi mereka sangat indah kurang atau buruk kami ke Allah Ta'ala untuk kita dua maulana wa Allah wa Allah wa Allah menghendaknya kepada Allah orang-orang yang disini bertawakal dalam artian bertawakal tak lalu Allah Ta'ala tentunya harus dengan diri itu sama dengan jauh. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah ingin hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tahu idza sami'tum bi ta'awuni bi haqqi fala tadkhuluha. Muhammadan itu jadi kamu kemudian diubah penyakit dan pertama wa idza waqa'a fi ardi wa antum biha akan tetapi semua ini juga kuno nadua yang di dalam gaba anak di dalam oh pala tahun bina dato pesun mengapa tak mohon bahasa dengan kita sallallahu alaihi wasallam oleh karena la dawa wa la dira ini yang andai tahu mana menjatuhkan diri kita kepada suatu kebinasaan. Anda itu malah membawa lawyer dalam dimensi kebinasaan. Tapi anda itu malah membinasakan orang yang menyebabkan orang lain mengalami musibah. Jadi anda itu malah memperbaiki lawyer dalam musibah dan itu malah memperbaiki tahu musibah. Jadi menariknya itu di kampung itu musibah kan kita, tapi makin betulan di dalam kita disuruh. Nah, inilah yang dilakukan masa, inilah yang menjadi pedoman kita sekarang di masa pandemi ini sehingga istilah adanya sosial distancing, jarak tetap menjaga jarak. Dan ini juga yang telah kita lakukan untuk sementara di masa pandemi ini di masjid kita sehingga ya kita ini tentunya ya kita tandai untuk memberi jarak di antara kita
sementara waktu kita mengikuti protokol kesehatan, dan ini protokol kesehatan ini kita sudah dimusyawarahkan antara para ulama kita dan juga pada para ulama kita. Para ulama dan ulama telah bersepakat dengan pikiran keras. Sebenarnya mereka juga tidak menginginkan seperti ini. Tapi inilah salah satu bentuk usaha kita untuk mudah-mudahan kita bisa lebih cepat terhindar dari wabah ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sebagai masyarakat hendaknya kita memperluan satu ungkapan tasarruf al-iman ala rakyat manutun bil maslahah. Satu kebijaksanaan yang diambil oleh seorang pemimpin negara hendaknya menjadi satu kemaslahatan untuk masyarakatnya. Jadi perkataan ini boleh kita terserah ini agar kita mendapat kemaslahatan. Oleh karena itu tetap kita mengikuti protokol kesehatan. Di samping itu kita tetap jadi mempercepat iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin bahwa apa yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua di masa ini akan ada hikmah di dalamnya yang akan menjadi pedoman kita untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya. Mudah-mudahan musibah ini lebih cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita yang ada di layung negara ini tetap terhindar dari musibah ini, dan juga di negeri-negeri muslim lainnya lebih cepat Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatnya. Bapak Ibu hadirin wa hadirat sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, satu pesan kami terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini adalah ia tetap fakta lalu pengalaman di dalam Islam ini. Kita mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita setelah bermusyawarah antara ulama dan umara, yakin bahwa mengikuti apa yang dikeluarkan oleh Papua Majelis Ulama Indonesia adalah satu kemaslahatan. Ada satu ungkapan dalam kejadian yang berkegangan di saat bersama bahwa melakukan satu kegiatan ibadah apakah permisa kegiatan ibadah yang telah dikeluarkan faktuanya oleh Majelis Ulama itu dilanggar faktua itu mahal itu ibadah asai tapi harus sedang mahal itu ibadah asai. Satu contoh sebagai contoh terakhir pada kesempatan ini, selama ini Majelis Ulama kita setelah mengkaji dalam apa yang terjadi di Indonesia ini telah memutuskan untuk sementara waktu salat Jumat diganti dengan salat zuhur di rumah masing-masing. Membunuh terlalu lama melanggar fatwa Majelis Ulama, maka nawai berbuka apa yang mampu kami tak mengalosa. Apa jasa yang mampu tak mengalosa? Maka yang terbaik adalah kita ikut ulama-ulama kita, karena anda yang akan dalam mampu kita untuk berbuka. Mungkin ini pada kesempatan yang berbahagia ini dengan selanjutnya mari tahu bila lama lebih bagus lagi ke depan dan lebih normal lagi kita menyadari kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil ladzina hakim wa taqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahumma